telah pun keluar daripada Gua Thur setelah Nabi bermalam di Gua Thur selama beberapa malam bersama dengan Sayyiduna Abu Bakar. Nabi tidur di Gua Thur kerana dikejar oleh pasukan pertahanan Mekah untuk dibunuh. Lepas keluar, Nabi upah Abdullah bin Uraiqit, seorang yang tidak Islam tetapi pakar jalan padang pasir, untuk menuju ke Madinah ikut jalan yang tidak dan jarang sekali digunakan oleh orang ramai. Kemudian Nabi pun teruskan perjalanan selama beberapa hari. Sebelum masuk Madinah, Nabi berhenti pula di Quba selama beberapa malam dan mendirikan masjid pertama. Yang tuan-tuan duk pergi ziarah Quba tu, yang ni lah cerita hijrah ni. Dalam lebih kurang sehari ataupun dua hari sebelum nak sampai Quba, Nabi dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah ibn Malik. Dia seorang panglima yang hebat. Dia jejak Rasulullah. Apabila dia tengok jalan yang selalu orang duk guna tak ada, maka dia yakin Nabi SAW menggunakan jalan lain. Mesti guna jalan lain. Sebab hala tuju Nabi satu Mekah tau, iaitu Madinah. Suraqah bin Malik ni dia tau jalan tu. Dan bila dia ligan jalan yang orang tak pernah guna tu, dia tahu tang mana ada yang akhirnya memang dia jumpa Rasulullah. Jadi kerajaan Mekah tawar 100 ekor unta untuk bawa Muhammad hidup atau mati. Oh, semua pekat seronok lah, 100 ekor unta. Kaya kira jutawan. Maka Suraqah atas tawaran itu, dia pun kejar dan dia jumpa. Bila Suraqah ni nampak Rasulullah dan Abu Bakar, dia kenal. Kemudian dia pun pecut. Bila nak dekat, kuda dia tergolek-golek. Kaki kuda dia terbenam ke bawah dalam tanah pasir, jatuh. Dia pun naik balik kuda dia. Dia naik balik, kemudian dia pecut balik. Kemudian jatuh lagi kuda dia, dia pun tergolek. Kuda dia tergolek, dia pun tergolek. Kemudian dia naik lagi kali ketiga. Dekatlah ni, rugi. Akhirnya dia pun naik kali yang ketiga, dia pun pecut dan kuda dia jatuh, dia pun tergolek. Kali ketiga itulah yang paling dekat sekira-kira dia bercakap Abu Bakar dan Rasulullah dengar. Bila jatuh kali ketiga, dia tak kejar dah. Kerana ketika itu dia yakin bahawasanya yang dikejar itu adalah seorang yang mendapatkan perlindungan daripada Allah. Mesti dia ni sedang dilindungi oleh Allah. Sebab aku penunggang yang mahir. Suraqah tahu dengan gaya dia tunggang tu, kuda tu takkan jatuh. Tiba-tiba kuda tu jatuh bukan sekali tetapi tiga kali. Waktu tu dia kata Muhammad ni seorang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun tak kejar, dia panggil Abu Bakar. Nabi suruh Abu Bakar tanya, dia nak apa? Kenapa dia kejar kita? Kemudian Suraqah pun jawab, kami ditawarkan oleh kerajaan Mekah 100 ekor unta untuk bawa Muhammad hidup atau mati. Maka ketika itu Nabi menawarkan satu benda yang tak masuk akal. Bila Nabi lafazkan, wahai Suraqah, maukah kamu aku hadiahkan dua gelang kerajaan Kisra? Maka yang bermain di fikiran Suraqah ni apa, tuan-tuan? Nabi ni satu Mekah tau, dia tak pernah mohong. Benda yang Muhammad sebut ni benda besar. Nak bagi dua gelang yang dipakai Maharaja Kisra. Ketika Muhammad menuturkan perkataan itu, dia rumah pun tak ada. Hang nak bagi kerajaan Kisra punya, maksudnya hang kena kalahkan Kisra bila berperang. Yang jumlah dia, jumlah tentera dia zaman tu mencecah 1,000,000. Dia kena kalahkan satu kerajaan yang paling kuat, nah, nombor satu ataupun nombor dua di dunia ketika tu. Dia kena kalahkan kerajaan tu, dia kena ada tentera seramai tu, tahun bila? Jadi Suraqah kata, aku tak boleh nak capai akal. Tetapi yang membuatkan aku setuju ialah apabila yang bercakap itu ialah Muhammad. Apa yang diramalkan oleh Nabi benar-benar terjadi setelah Rasulullah wafat. Pada zaman pemerintahan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, Sayyiduna Umar dengan bala tentera meruntuhkan kerajaan Parsi dan dapat merampas mahkota dan perhiasan Kaisar ataupun Parsi. Maka Khalifah Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin memanggil Suraqah bin Malik untuk diberikan padanya mahkota
dalam hadis sahih tu dia sebut ni, ya, gelang tangan serta pakaian kebesaran dan perhiasan Kaisar Parsi seperti yang dijanjikan oleh Nabi.